Pagi murid-murid, kelas 5C. Hello, apa khabar? Okey, kelas, kita akan mulakan dengan pengajaran kita pada pagi ini. Kelas, tolong buka muka surat 62. Okey, muka surat 62. Mana cikgu? Buku apa ni? Buku kerja. Okey, buku kerja. Okey, baik, buku kerja pada hari ini kita akan lihat. Hari itu kita tak sentuh tentang rumusan, ya, rumusan alam pekerjaan. Okey, kita lupa yang ini. Okey, kita akan tengok unit yang kelima, iaitu alam pekerjaan, ya. Okey, baik. Sekarang ini cikgu tahu, kamu tahu, ya, buat rumusan, ya. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan semula, ya, sebab kadang sebab latihan yang lepas juga saya ada ternampak, okey, mungkin dia lupa atau buat-buat lupa. Okey, baik, pastikan pertama sekali tolong baca rumusan ini, ya. Tolong baca rumusan ini. Okey, baik, kita tengok bersama soalan praktis yang pertama. Baca petikan di bawah, kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca pengangguran siswaza dan usaha-usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan siswaza. Okey, tolong tengok, ya. Kita tengok yang pertama, kita kena tulis kena soalan yang pertama. Tolong kenal pasti kena soalan yang pertama. Okey, mana satu kena soalan yang pertama, kelas? Punca-punca pengangguran siswaza. Okey, tolong gariskan punca-punca pengangguran siswaza. Okey, gariskan, ah. Okey, punca-punca pengangguran siswaza. Baik, punca-punca ini, yang ini yang harus kita tukar. Okey, kita tukarkan kepada apa? Punca sebab. Tolong jangan lupa sebab ini. Saya nak anda tukar, ya. Tolong, ya, tukar kepada sebab. Okey, itu yang kita kena tukar, ya. Baik, kita pergi kepada kena soalan yang kedua. Okey, ini yang pertama. Yang kedua. Kedua tadi apa? Iaitu usaha-usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan siswaza. Okey, tulis kat sini, ya. Usaha-usaha. Okey, baiklah. Okey, bagaimana kita nak tulis? Okey, sekarang ini anda tuliskan di ruangan di bawah itu. Ada rumusan itu muka surat 62. Tolong tuliskan dengan ini, ya. Kita mulakan dengan rumusan. Rumusan membincangkan. Masih ingat lagi? Membincangkan. Okey, yang ini masuk. Kena soalan yang pertama dan apa? Kena soalan yang kedua. Itu sahaja. Okey, kemudian kita pergi kepada isi tersurat. Isi tersurat ini adalah datangnya daripada soalan tadi, iaitu punca. Ataupun untuk mengelakkan kekeliruan, kita tukar kepada sebab. Okey, baik, kelas. Saya nak anda tolong cari 8 isi, ya, untuk isi tersurat itu. Tolong cari 8 isi. 8 isi sekarang juga. Cari sendiri. Kamu dah tingkatan 5. Cari sendiri. Okey, kemudian kalau dah selesai, kita pergi pada isi tersirat. Isi tersirat ini kita ambil daripada kena soalan yang kedua, iaitu usaha-usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan siswaza. Okey, yang ini tidak ada dalam petikan. Yang ini anda cari sendiri. Okey, cikgu akan bagi antara usaha yang mengurangkan kadar pengangguran. Yang pertama mungkin dapat menyediakan. Siapa yang dapat menyediakanlah? Okey, kita boleh katakan pihak kementerian. Okey, ini adalah cadangan cikgu, ya. Kementerian mungkin dapat menyediakan kurikulum. Okey, kurikulum berorientasikan industri. Okey, ini adalah cadangan sahaja, ya. Kalau anda ada jawapan lebih daripada itu, saya terima.
Atau yang kedua, kita boleh katakan kerajaan menjalankan pelbagai program untuk melahirkan golongan belia. Menjalankan program. Ini kamu cari sendiri. Dan seterusnya, mungkin para siswa sah sanggup menerima kadar gaji permulaan yang ditawarkan. Kadar gaji. Okey, yang ini siswa sah. Menerima kadar gaji yang rendah lah. Okey. Sebab kita tak nak menganggur. Asal ada gaji. Yang minima lah, yang minima. Mereka perlu sanggup. Baik, yang seterusnya mungkin harus, yang ini perlu ya, siswa sah perlu ataupun harus berfikiran positif. Berfikiran positif. Dan seterusnya mungkin jawapan yang saya boleh terima lah, melengkapkan diri dari dari segala bentuk kemahiran. Kemahiran mesti ada. Okey, selesai isi tersirat, kita pergi kepada penutup. Okey, untuk kesimpulan ini saya cikgu bagi contoh. Jangan lupa guna macam ni. Kesimpulannya, golongan siswa sah hendaklah berusaha mengatasi punca-punca pengangguran agar mereka mudah memperoleh pekerjaan. Okey, yang paling penting ada perkataan ini, kesimpulannya siapa? Golongan siswa sah. Okey, perlu usaha mengatasi punca-punca pengangguran yang ini. Okey, ini harapan ya, agar ataupun supaya mereka mudah memperoleh pekerjaan. Dan yang paling penting, patah perkataan ya. Ada 120. Okey, baik. Saya nak anda tolong lengkapkan rumusan sekali ya. Setelah anda isi dalam buku kerja, anda lengkapkan rumusan. Okey, kemudian selepas anda selesai melengkapkan rumusan. Okey, selepas anda selesainya melengkapkan rumusan, tolong buat pemahaman petikan umum pada muka surat 63. Okey, untuk pemahaman ini, anda lengkapkan yang pertama, berikan maksud rangkai kata arus kemajuan. Okey, guna ayat yang betul, tepat. Sebab ini adalah bahasa Melayu ya. Maksud, arus kemajuan ialah perkembangan kemodenan. Ini dia. Itu maksud. Okey, tak perlu bagi dua ayat sebab ini menyatakan maksud. Jadi anda akan layak mendapat dua markah. Okey, begitu juga untuk yang kedua. Yang kedua ini ada dalam petikan. Cari sendiri. Yang ketiga adalah soalan kebat. Okey. Buat sendiri. Itu sahaja. Okey, jadi sekali lagi saya nak ulang semula, tolong isi sekali lagi dalam buku kerja anda pada muka surat 62 dan 63. Isikan.
Okey, lengkapkan dan masuk butiran-butiran tertentu. Kemudian, buat rumusan lengkap. Empat perenggan. Dan seterusnya, buat pemahaman yang lengkap. Okey, kemudian tolong ambil bergambar. Okey, gambar semua latihan anda. Hantar kepada saya ikut waktu yang telah ditetapkan. Itu sahaja pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih dan jumpa lagi.